Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hazina Zuraidin, MCG Report. Kita mulakan dengan segmen Cari Lamat. Pencarian nelayan yang disyaki terjatuh dari bot fiber akibat cuaca buruk dan laut bergelora berakhir apabila mayat mangsa ditemui pada 11 Ogos yang lalu. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Mohd Faizal Ahmad berkata, mayat mangsa Azimat Hassan, 62 tahun, ditemui terdampar berhampiran kawasan pantai oleh anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia. Operasi mencari dan menyelamat ini turut melibatkan pelbagai agensi antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Sukarelawan Malaysia serta 40 orang nelayan setempat. Kita beralih ke segmen penguatkuasaan. Dalam satu pemeriksaan berkala, tiga nelayan asing warga negara Filipina berjaya ditahan Maritim Malaysia Zon Maritim Kudat kerana tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah selain ditangkap menggunakan bahan terlarang. Menurut pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Bong Chin Chow, ketiga-tiga suspek ditahan di atas sebuah bot pam di kedudukan sekitar 2.8 Batu Nautika Timur Pulau Malawi. Hasil pemeriksaan lanjut turut menemui beberapa peralatan menangkap ikan yang dilarang serta satu bungkusan kecil habla kristal disyaki dadah jenis syabu. Hasil ujian saringan air kencing mendapati dua daripada tiga suspek positif dadah. Kes disiasat di bawah Akta Imigresi 1959, Palang 1963 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Bot dan suspek telah dibawa ke JT Maritim Kudat untuk siasatan lanjut. Seorang nahkoda warga Indonesia dijatuhi hukuman denda sebanyak RM500,000 Malaysia oleh Mahkamah Seksyen Kota Tinggi Johor selepas kapal tangki yang berdaftar di Mongolia itu gagal mematuhi Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 pada 15 Ogos lalu. Tertuduh didapati bersalah atas pertuduhan di bawah Seksyen 361-3 Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 iaitu tidak mempunyai polisi insurans atau sekuriti kewangan yang mematuhi Konvensyen LLMC 1996. Terdahulu kapal tangki tersebut ditahan Bot Ronda Maritim Malaysia pada 6 September tahun lalu di kedudukan 2.6 Batu Nautika Barat Tanjung Penyusup setelah gagal mengemukakan sebarang dokumen insuran dan kebenaran bersau dari pengarah laut apabila diperiksa. Jika gagal membayar denda yang dikenakan, tertuduh boleh dipenjara selama 12 bulan mulai tarikh ditangkap. Pesawat Bombardier CL-415 milik Maritim Malaysia bakal membantu menangani masalah kebakaran tanah gambut yang berlaku di Kuala Baram Miri mulai 15 Ogos. Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Jok Chuan berkata, operasi udara menghantar dua set pasukan penerbang yang terdiri daripada juruterbang dan anak kapal yang akan menyertai operasi tersebut. Operasi ini akan dikoordinasi oleh Zon Maritim Miri dengan kerjasama operasi udara dari Ibu Pejabat Maritim Malaysia di Putrajaya. Kehadiran pesawat dari Maritim Malaysia juga adalah bagi membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang telah pun berada di lokasi tersebut. Maritim Malaysia menyuruh orang awam agar tidak memburukkan lagi keadaan dengan melakukan pembakaran terbuka yang akan menyebabkan meningkatnya kadar indeks pencemaran udara IPU di daerah Miri khasnya. Sekian sahaja paparan MCG Report kali ini. Jangan lupa untuk like, follow dan share laman sosial kami. Hazrina Zuraidin, MCG Report. Salam hormat.